Agar nyaman dan indah, anggota Satgas TMMD Reguler ke-110, Kodim 0714 Salatiga tampak bersemangat untuk bersihkan dan percantik pos kesehatan. Jajaran anggota Satgas TMMD Reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga terlihat sangat bersemangat dalam mempercantik pos kesehatan. Ada yang membersihkan selokan depan pos kesehatan, ada yang memotong rumput, ada yang mengecat tembok, serta ada juga yang merapikan perabotan di dalam pos kesehatan. Selain itu, sejumlah anggota Satgas pun terlihat serius memasang tenda yang nantinya digunakan untuk pengobatan gratis untuk masyarakat umum. Satgas TMMD Sersan Mayor Muhtar mengungkapkan bahwa para anggota tidak hanya mempermak pos kesehatan saja, melainkan juga menambah persediaan obat-obatan yang nantinya dibutuhkan oleh warga. Terima kasih Mas, ini kami dari Kodim 0714 Salatiga, Koramil 15 Kelpu. Kebetulan komandan Koramil saya, Kapten Hukum Harjito, diberi tugas sebagai koordinator untuk pelaksanaan pengobatan massal. Ya mudah-mudahan dalam persiapan pengobatan massal ini nanti bisa melayani masyarakat dengan maksimal dalam situasi lingkungan yang bersih, sehingga sasaran dan tujuan kita dalam pelaksanaan kegiatan tercapai. Pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan mengingat bahwa pentingnya peran pos kesehatan selama terlaksananya program TMMD di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan. Tim Liputan Cahaya TV.